وإلى حضرتنا الألف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي جميع سنده ورواته وصولي من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير من الضباب يعني من الضالين آمين. وإلى رحم شيخنا Sayyasin Al-Fadang Abdul Hamid Ad-Dari Ki Masudi Ki Abdul Wahab Ki Abdul Fatah Ki Ahmad Nasallah Ki Abdul Manik Ki Hisham bin Abdul Karim Jami Sanadihim Warmati Usul Nurim Ali Ajrina Fin Almi Ya Barakati Al-Fatiha Alhamdulillah Nasyadani Rajim Sunnah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbin Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Anik Ya Mandin Iyaka Nabudu Iyaka Nastani Dana Surat Al-Mustangim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من كفرنا منه. Al-Babur Rabi, tapi bab yang keempat iku fi fahmil Qur'ani, tentang memahami Al-Quran wa tafsiri dan nafsiri Qur'an birai kelawan pikiran min ghairi naqlin saking tanpa kutipan. Umumnya itu kan tidak boleh nafsiri Qur'an dengan pikiran, ya, harus dengan nakal. Tapi justru Ghazali ini menganjurkan kita jangan picik dalam menafsiri Al-Quran. Boleh pakai pikiran. Sehingga boleh itu apa? Sehingga boleh kan kita punya pikiran, punya pendapat, lalu Qurannya dipelintir untuk disesuaikan dengan pikiran kita. Itu yang enggak boleh. Lah kalau ini kan menggunakan menggunakan perenungan, ya, melalui hati yang jernih sehingga bisa oleh Allah diparingi pemahaman yang jauh. Nah, itu boleh, bahkan dianjurkan itu. La'allaka menawa-menawa siriku takulu ngucap siro wahai Imam Ghazali azamta ngegungakan sapa panjenengan al-amro ing perintah bima ing dalam keterangan sabako kang wis disi apa ma pi fahmi asroril Qur'ani ing dalam memahami piro-piro rahasianya Qur'an di depan sudah itu wamalan perkara yang kasifu kang tersingkap apa ma di arbabil qulubi kadwe pira-pira kang duweni ati az-zakiyati kang bersih min tersingkap min ma'ani saking pira-pira maknane Qur'an. Sampean sangat menganjurkan untuk memahami rahasia Qur'an dan makna yang tersingkap. Fa kaifa yustahabu monggo hale kaya ngapa disunatake apa zalika mengkono-mengkono fahmi asraril Qur'an. Bagaimana ureanya itu kok disunatkan mendalami maknanya Qur'an. Waqat qala lan hale teman-teman wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maknadahu minan nar. Manutai sapa wong iku fasron nafsiri Al-Qur'an ing Qur'an birahi kelawan pendapat iman atau pikiran iman wal yatabawa monggo beci mapano sapa man makado ing panggonan iman minanari dari neraka. Ancamannya berat sekali bagi orang yang menafsiri Qur'an dengan pikirane dhewe. Kalau diterjemahkan ya sakwudele dhewe ngono.
Tapi kalau itu berdasarkan perenungan dengan hati yang jernih, diberi ilmu laduni bisa memahami. Tapi yang tafsir isyari itu bagus sekali. Wa anhara lan sangking iki, iki hadis ya, sangking iki hadis man fassaral Quran birai syana'a nyacat ya, nyacat atau ngelekaken sapa ahlul ilmi wong kang duweni ilmu bidzahiri tafsir dengan makna lahiri tafsir, nyacat ala ahli tasawufi ingatasi ahli tasawuf, bayani minal muqassirina sangking wakang pada pepeko, orang yang pepeko yang cepet, almansubina kang di bangsa agen ilat tasawuf maring tasawuf. Fi ta'wili kalimatin, dalam nakwili bila-bila kalimah fil Qur'anin, dalam Qur'an ala khilafimah ngatasi nulayani tafsir nukilah kang dinukil atau dikutip Obama an Ibni Abbas dari Sayyidina Ibnu Abbas wasairin mufassirin lan sekarani baro ahli tafsir. Wadabulan bodoh berpendapat, bodoh berpendapat sopo ahlul ilmi bidahiri tafsir ila anau maring saat temani takwil iku kufurun, kufur, kekufuran. Jadi sampai vonisnya itu sangat berat nenak wili kalimah-kalimah kar Quran kok tidak sesuai dengan tafsirannya Ibnu Abbas, itu kufur katanya. Fa in saha mangga lamun bener apa mak ucapan kalau kang dawu ing mas sapa ahli tafsir, ahli tafsir seperti tadi, fama mangga tawi apa iku makna fahmil Qurani, maknane memahami Quran, siwa hifzi tafsirihi selain menghafal tafsirannya Quran. Kalau sekedar letter luck memahami apa, menghafalkan tafsir Quran, apa pengertiannya, anjuran untuk memahami. Wa ilam yasiha lan lamun ora bener apa zalika mengkono mako lahu ahlu tafsir, kalau ucapannya ahli tafsir enggak benar, itu ngucap barang siapa yang menafsir Quran dengan pikirannya itu supaya siap-siap masuk neraka. Kalau enggak benar, fama utawi apa iku makna koli maknane dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man utawi sobong iku fasara nafsiri Al-Quran yang Quran birai kelawan pikiran eman, paliya tambawa angka beci ma panas eman makna ring penungguan eman minanari dari neraka. Nah itu perlu diuraikan ya. Biasanya itu ya dipalingi ini, karena Quran itu sangat teratur ya, sangat sistematis, antara ayat dengan ayat itu ada munasabah, ada hubungan antara surat dengan surat, juga ada hubungan, sehingga orang itu bisa merenung dan menemukan itu, menemukan munasabah itu. Saya pun kadang-kadang ya ikut Ghazali gitu ya. Pak lama kok ngerti yo
Anaman ing sak temene wong zama kang nyono an la makna an ing sak temene kelakuan iku la makna ora ana makna iku maujud lil Qur'ani kadhe Qur'an ilama kejaba makna tarjamau kang jelasake ing ma apa zahiru tafsiri makna lahire tafsir iku fahuwa mengkotawi man za'ama iku muhbirun wakang ngabarake an haddi nafsihi sangking batasi awa iman. Jadi kalau orang menyangka bahwa makna Quran itu hanya tafsir secara makna zahir, nah, berarti itu menginformasikan tentang keterbatasan diri dirinya hanya bisa menangkap yang zahir toh, bukan kok maknanya cuma itu toh, tidak, makna yang dia pahami hanya itu gitu. Balil akhbaru balil utai biru-biru hadis wal asarulan biru-biru dawuh sahabat ikutadulu nuduhakan oh, kelimat ya wahua utawi man za'ama iku musibun wong kang bener fil ikhbarin dalam mengabarakan an-nafsi tentang dirinya man walakin tetap ini man za'ama iku muhtiun wong kang salah fil hukmi in dalam memutuskan iradil khalqi klan balik akan makhluk kafatan halis kabiani ila darajati maring derajat iman gitu. Dia salah kalau semua orang dianggap sama dengan dirinya terbatas ilmunya. Allatihya kang utawi darajatihi iku hadu batas iman wa mahat tuhulan nggon lerene man mahatto itu stasiun ya. Hanya sampai di situ. Balil akhbaru bali utai bira-bira hadis wal asarun bira-bira dawu sahabat ikut adulu nuduhakan apa akhbar dan asar ala anna fi ma'anil qur'ani ingatasi saat teman ikut dalam bira-bira maknanya Qur'an apa muttasaan kejembaran li arbabil fahmi kadwe wong-wong kang duweni kepahaman itu namanya hikmah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam niki akan diklarifikasi hadis tadi diklarifikasi dengan ini innal qur'ani dhahran wa batnan innal qur'ani sak temene iku kate Qur'an apa dhahran qala aliyun radhiyallahu anhu illa ayyutiya kejaba yen teparing sapa Allahu abdan ing seorang hamba fahman ing pemahaman fil Qur'ani dalam Qur'an. Berarti hamba tertentu oleh Allah diberi kepahaman yang lebih mendalam tentang Qur'an. Fa ilam yakun mengalaman ora ono apa siwat tarjamati selain tarjamah atau tafsiran atau penjelasan ya terjemah itu penjelasan al mangkulati kang dikutip famam katayo apa iku dari kalfahmu ikulah kepahaman yang diberikan oleh Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innalil qur'ani sak temene iku kadhe Qur'an apa dhahran makna zahir wa batna lan batin zuhur itu ke punggung batan itu petang wa haddan lan ono batas wa matla'an lan ono nggon nggon meletek nggon muncul ya matla seperti matahari itu kan ada tempatnya terbit gitu lah jadi berarti Quran itu punya matla. Dari tempat terbit itu akan muncullah pemahaman-pemahaman yang
kreatif gitu lah. Pemahaman yang kreatif. Makanya itu kan kalau MTQ ada lomba namanya Syarhil Quran, nah itu Syarhil Quran. MSQ Musabaqah Syarhil Quran. Wayur walan driwetake edan hale malih saking kanjeng Nabi an Ibnu Mas'ud mauqufan hale mauquf alai ngatasé Ibnu Mas'ud. Wa huwa utahi Ibnu Mas'ud iku min ulama tafsiri, termasuk ulama tafsir. Wayur walan driwetake apa hadis tadi edan hale malih an Ibnu Mas'ud. Edan di samping dari siapa tadi itu? Ya Halim Malik, hadis yang sama diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Wa qala Nabi, fama mengetahui apa iku makna dhuhri, maknane dhuhir, wal batilan batin, wal hadilan batas, wal matla'i dan gon terbit, gon muncul. Kalau yang ada hanya mangkulah. Wa qala Aliyun karamallahu, lau situ lamun karep sapa ingsun la auqartu mongko yekti momotake sapa ingsun sabaina bairan ing 70 unta min tafsiri Fatihatul Kitab, saking tafsirane surat Fatihah. Lho itu ini aku mau Fatihah tak tafsiri sampai kuandele kitab itu 70 apa? Momotannya 70 unta. Dari mana itu? Ya dari pemahaman. Fama mengetahui apa? Iku maknahu maknane qaulu Ali, dawe Ali. Wa tafsiru dhuhriya ta'in nafsiri makna lahiri Fatihah iku fi ghoyatil iktisar, yang dalam notoke ringkes, tidak bisa sampai puluhan momotani unta, kecuali kalau itu pemahaman. Wa qala Abu Darda, sahabat Abu Darda, la yafqahu ora alim fikih sapa rajul wong lanang hatta yaj'ala singgun dadiakan sapa rajul lil qur'ani kadhi qur'an wujuhan ing biro-biro wajah, ing biro-biro wajah itu segini segini makna gitu. Jadi mengandung banyak makna Qur'an itu kalau orangnya alim fikih. Waqad qala ba'dul ulama li kulli ayatin iku kada setiap ayat situna alfa fahmin, tapi 70,000 pemahaman. Masya Allah. Wa mau ta'i perkara baqiya kang keri apa ma min fahmiha sangking pemahamane ayat iku aksara lebih oke. Walaupun sudah diungkap 70,000 macam kepahaman, masih banyak yang tersisa. Maqala akharun, dan berkata sama ulama kang liya, Al-Qur'an utai Qur'an iku yahwi mengku atau memuat sab'atan wa sab'ina alfa ilmin ing 77,000 ilmu, wa mi'ata ilmin dan 200 ilmu. Jadi Quran itu memuat 77,200 ilmu. Ilkul kalimatin krono tadi setiap kata iku ilmun ilmu. Sumayata du'afun uli berlipat ganda tikel matikel apa tadi kemengkona ilmu arba'ata ad'afin ing empat lipatan gitu.
Itu liku li kalimatin kronikus kadir setiap kata dohir tapi makna dohir wa batinun dan makna batin wa haddun dan batasan wa matla'un dan gon terbit gitu. Jadi 77.200 dilipatkan 4 karena tiap kata mengandung zahir, batin, had dan matla. Wa tardidu Rasulillah taimbulan baline Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim lafal bismillahirrahmanirrahim di bulan baline. Itu kan enggak mungkin kalau maknanya cuma satu, berarti ya banyak makna. Istri namaratan kelawan 20 ambalan. Iku layakunu orang nopo tardid iku illa li tadabburhi kejaba krono angen-angene Kanjeng Nabi. Batina makne ing batine mak pira-pira maknane bismillah basmalah. Wa illa lan lamun ora li tadabburhi fatar jamadu mengkotai penjelasane Fatihah. Wa tafsiran tafsir Fatihah itu dhirun jelas sudah baku itu. Nah ya taju kang ora butuh apa wisluha sepadane tafsiruha ila takrir maring mengulang-ulang. Kalau hanya tafsirnya zahir itu kan tidak perlu diulang-ulang. Maka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu manutai sapa wong iku arep ngarepake ilmal awalin ing ilmune wong dhisik-dhisik wal akhirin wong keri-keri wal yatadabbar mangke baca angen-angen sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an. Walidzalika lan krana iku fal yatadabbar layak sulu ora hasil apa dalik imujarati tafsirihi lahan semata-mata nafsiri Quran adari kang zahir. Kalau ingin merenungkan Quran ilmu orang dulu dan orang kiri enggak cukup kalau hanya tafsir secara zahir. Wabil jumlatilan kelawan garis besare wal ulum mungkin tapi pira-pira ilmu kula sekabane ulum iku dakhilatun termasuk fi af'alilan dalam penggaweane Allah azza wa jal wa sifatnya sifat-sifat Allah. Wa fil qur'anilan iku dalam Qur'an syarhu dzati utawi syarah atau penjelasan zati Gusti Allah wa sifati dan wa af'alihi bira-bira penggawanya Allah wa sifatan sifat-sifatnya Allah. Wa adil ulumu tawikila ilmu ikulah nihayata orang notoke lagati hadil ulum. Wa fil Qur'an ilan ikun dalam Qur'an isyaratun tawik isyarat ila majamiha maring bira-bira ngum ngun kumbule ulum. Wal maqamatu tayi pira-pira tingkatan fit ta'amukin dalam memperdalam fit tafsirin dalam tafsilani ilmu iku roji'un kembali ila fahmil Qur'an maring memahami Al-Qur'an. Jadi tingkat-tingkatan dalam mendalami Qur'an tergantung pemahamannya. Wa mujarradu zahiri tafsir tawi meluluni makna lahiri tafsir iku la yusiru tidak mengisyaratkan apa mujarrad ila zalik mana-mana kena tafsiri. Balik utawi saben-saben perkara
Bali utawi sekabehane per ora. Askala kang muskila kenapa ma fi dalam Quran ala nuzuri ing atase wong-wong kang padha angen-angen waktu lafalan berselisih fi dalam ma sabal khaliqa para makhluk fi nuzuriyat ing dalam pira-pira perkara kang bangsa angen-angen wal maqulat lan perkara kang di akal. Fafil Qur'ani mongko iku dalam Qur'an ilai maring kullu ma ashkala rumuzun utai bira-bira rumus atau isyarat padilatun menurut dalil bira-bira petunjuk alai ngatasi ma ashkala. Jadi kalau setiap yang muskil bagi orang yang merenung itu di dalam Quran sudah ada kode-kodenya gitu. Yahtasu kang di khususangke sapa ahlul fahmi ahli pemahaman bidar kia kelawan mencapai atau menjangkau rumus. Rumusnya bisa dipakai. Endi mong? Wakai fayafi mengko haleka yang apa nuhoni bidalik lan mengkono-kono rumus apa terjemah tu zahiri terjemah yang zahiri Quran wa ma tafsiran tafsiri al Quran. Wali dalika lan krono mengkono-mengkono wa fil Qur'ani rumus wa dilalatun wala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikra'u maca sira kabeh al-Qur'an ing Qur'an wal tamitsul lan nyupriya sira ora ibahu ing bira-bira keanehane atau keindahane Al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Aliin. In dalam hadis sahabat Ali karamallahu wajah. Tahu piye? Waladi demi zat ba'asani kang ngutus sapa ladi ingsun bil haqi kelawan bener nabiyan haladi nabi. Layaf tarikun ayakti terpecah-pecah teman sama umat-umat insun an asli dina saking pokoknya agamani umati wa jamaati lan jamaahnya umati terpecah alas nata ini wasabina firqatan ingatasi 72 golongan. Kulu tasgabene 72 ikut dolatun angsat mudilatun terus menyesatkan yada'una kang ngajak sama firqah ilan nari maring neraka. Faizakana mengkona-kona terjadi apa zalika mengkona-mengkona layat layaf tarikona terpecah-pecah. Assalamualaikum mongkon tepana sira kabeh bi kitabillah dengan memegangi kitab Allah Al-Qur'an azza wajal. Fa inna fihi mergo satemen iku ing dalem kitabullah apa naba aman critane wong critane umat kana kang ana sepaman iku goblakum sadurunge sira kabeh. Wa naba amalan ceritane perkara yati kang bakal teko apa ma pandhakum sawise sira kabeh. Wa hukma malan hukume perkara penakum kang diantarene sira kabeh gitu. Quran itu sudah komplit ya.
ceritanya orang dulu, orang sekarang, dan orang yang akan datang. Manutai sobongi khulafa, menentang sobaman huing kitabillah Quran. Bayani minal jababira, saking bira-bira wangkang diktator kosomahu mongko ngeremuk ngeremuk ing man khulafa sobo Allah azza wa jalla. Wa manutai sobongi ku ibtahu nyuprih ala ilma ing ilmu fikirin dalam liani kitabillah, liani Quran. Adalah engkau menyesatkan iman. Yaba Allahu azza wa jalla. Wa huwa tabi kitabullah atau Quran. Iku hablullahi taline Allah. Al-matinu kang kokoh. Jadi siapapun yang bergandolan dia akan selamat. Wanurulan cahayane Allah al-mubinu kang pertelo. Wasifahulan tombone penyembuhnya lan tombo saking Gusti Allah an-nabi yang bermanfaat. Ismatun iku dadi pangreksa liman kadhe wong tamassaka yang berpegangan semawan bi kelawan kitabillah. Wa najatun lan dadi keselamatan liman kadhe wong ittabahu kang mengikuti semawan ing kitabullah. Siapa yang mengikuti Quran selamat. La ya'waju ora bengkok apa kitabullah. Fayuqawwa mamangkok dijejekna apa kitabullah. Quran tidak bengkok, makanya tidak perlu dijejekna gitu ya. Seperti orang modernis kan ngajak umat Islam supaya kembali kepada Quran dan hadis. Kalau NU itu ya enggak perlu kembali. Wong kita enggak pernah pergi-pergi meninggalkan Al. Ngapain kok kembali? Yang ngajak kembali perlu dicurigai itu, berarti pernah pernah pergi-pergi meninggalkan Quran. Dapat biaya mengenai yo Quran, hadis, terus ijma dan ya, itu kan para ulama berusaha memahami Quran. Ismatun dari pangreksa tadi sudah ya. Walayazihulan orang melempeng, orang menyimpang apa kitabullah. Wayastaqima mengko dadi jejeg apa kitabullah. Walatangqadilan orang entek-entek apa ajaib biro keajaiban Quran terus sepanjang zaman kan lail keajaiban. Wala yukhliquhu lan ora nggawe apa nggawe amoh nggawe usang ya ora nggawe usang ing kitabullah apa kasratut tardidi akeh bulan baleni. Kalau koran kan diwaca ping pindho ya usang ya, tapi kalau Quran diwaca bala itu tidak membuat usang, tetap up to date, tetap segar gitu. Al hadisah nerusakan surah ing hadis sunnah wabi hadisah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.